Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Bertemu lagi bersama kami Almera Parabola, tempat berbagi informasi mengenai dunia satelit parabola. Kebetulan saya memiliki sebuah perangkat dari produknya Next Parabola, dan ini adalah SIM card ID yang nanti akan kita daftarkan untuk aktivasi receivernya Next Parabola ini. Jadi jika sahabat belum aktivasi, maka di layar televisi akan gelap tampilannya seperti ini karena ini belum diaktivasi. Jadi channel ini tidak bisa terbuka. Nah, bagaimana caranya untuk menampilkan gambar atau siaran-siaran dari Next Parabola ini di layar televisi? Caranya sahabat harus aktivasi terlebih dahulu. Yang paling simpel adalah menggunakan WhatsApp dari provider Next Parabola. Hal yang paling pertama sekali adalah sahabat save saja nomor dari WhatsApp-nya Next Parabola ya. Di sini saya akan memberikan nomor kontak yang aktif saat ini dari Next Parabola. Sahabat bisa catat namanya seperti yang ada di dalam video maupun sesuai dengan nama di handphone sahabat sendiri masing-masing. Di sini saya buat namanya Next Parabola. Lalu akan saya masukkan nomor teleponnya adalah 0811 1683 283. Lalu sahabat save. Akan saya lihat di aplikasinya WhatsApp ya. Dan sudah tersimpan sahabat seperti ini. Langkah pertama adalah sahabat ketik dulu cek seperti ini. Dan sambil menunggu balasan dari botnya Next Parabola. Nah, jika sudah ada balasan seperti ini, di sini banyak sekali ya menu-menunya, ada aktivasi cek paket, refresh, bayar paket, beli paket, customer service, reward point, bagikan dan bantuan. Nah, di sini sahabat bisa pilih menunya di angka 1 seperti ini. Lalu akan ada tampilan menu seperti ini, balasan dari WhatsApp-nya Next Parabola. Sebelum melakukan aktivasi receiver, Anda harus melakukan pendaftaran data terlebih dahulu. Jadi bagi sahabat yang belum mendaftarkan data-data pribadi ke Next Parabola, sahabat bisa lakukan pendaftaran dengan menekan angka 1 yang ada di WA-nya Next Parabola seperti ini. Kebetulan ini adalah WhatsApp terbaru saya dan akan saya coba daftarkan dengan nomor terbaru. Dan sahabat diharuskan untuk memasukkan nama sesuai dengan nomor KTP. Di sini saya akan memasukkan nama saya adalah Jayadi Sting. Ini sesuai dengan nama di dalam KTP sahabat. Lalu dianjurkan untuk mengirim alamat tempat tinggal ya. Saya di sini saya akan kirim nomor alamat tempat tinggal.
Lalu akan ada balasan seperti ini. Sahabat bisa pilih nomor sesuai dengan provinsi masing-masing. Di sini saya di posisi Sumatera Selatan di nomor 33. Dan sahabat diminta untuk memasukkan alamat email ya. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini. Kirimkan lokasi Anda, tekan tanda plus atau tanda paperclip pada WhatsApp, lalu pilih lokasi. Jika Anda tidak ingin mengirim lokasi, ketik 0. Jadi sahabat ketik 0 saja di sini. Nah, artinya pendaftaran data sudah berhasil, jadi sahabat bisa kembali ke menu seperti ini. Dan akan kembali ke menu tampilan awal ya. Sahabat bisa tekan angka 1. Lalu sahabat bisa pilih aktivasi receiver. Dan sahabat dianjurkan untuk mengisi nomor SIM card ID ya. 800 4 4 5 6 4 2 1 1 5 6 5 8 6 7 0 0. Lalu sahabat kirim saja seperti ini dan tunggu balasan dari Next Parabola. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, registrasi telah berhasil. SIM card ID 8004564 sekian 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 saya gunakan sebagai contoh untuk aktivasi dari Next Parabola ini telah berhasil. Di sini ada keterangan masa aktif paket dan poin. Tidak mendapat poin, nomor HP Anda belum terdaftar di aplikasi Next Parabola. Jadi nomor handphone ini adalah nomor handphone terbaru yang saya gunakan untuk sebagai contoh bagaimana caranya kita untuk aktivasi receiver Next Parabola. Dan setelah ini berhasil, sahabat bisa lihat di dalam layar televisi yang tadinya masih gelap akan terbuka secara otomatis seperti yang ada dalam video. Nah, sudah mulai terbuka. Dan terima kasih sahabat Almera Parabola sudah menyimak tutorial bagaimana caranya untuk aktivasi perangkat baru dari Next Parabola ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.